Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi satu buah strum babi 5 ampere piston kejut. Strum ini dilengkapi oleh sensor cahaya, di mana jenis sensor cahaya ini menggunakan fotosel. Jadi ini adalah sensornya menggunakan fotosel, di mana pada tampak depan bagian alat ini menggunakan sebuah screen dan juga saklar dan LED dan juga input ke aki. Selain itu, di tampat bagian atas alat juga dilengkapi dengan stok kontak dan fitting, di mana fitting ini seperti biasanya berfungsi sebagai sinyal. Dipasangkan sebuah lampu pijar seperti ini. Sedangkan stok kontak atau cokan yang kami sediakan pada rangkaian strum babi ini adalah kebutuhan pemakaian listrik darurat ya. Di sini mengeluarkan arus 220 volt, bisa difungsikan sebagai penerangan, charger, baik charger HP ataupun senter. Namun senter yang direkomendasikan yaitu senter yang menggunakan adaptor. Baiklah, kita lanjut ke bagian tampak belakang mesin. Di sini tampak belakang pada alat piston kejut 5 ampere strum babi ini dilengkapi dengan saklar pengatur otomatis ataupun manual. Jika alat diarahkan ke bawah, yang aktif bagian manualnya, jika yang berarti bahwa apabila saklar utama di-onkan maka alatnya langsung on, langsung hidup. Jika diarahkan ke otomatis maka sensor cahaya ini yang berperan untuk menghidupkan dan mematikan alat berdasarkan dengan cahaya yang ada. Contoh, jika keadaan di petang hari maka alat ini akan hidup secara otomatis, dan di pagi hari dan alatnya akan mati secara otomatis berdasarkan cahaya yang diterima oleh sensor ini. Oke, di sini sudah dilengkapi ya, otomatis ke atas dan manual ke bawah. Baiklah, kita langsung tes tanpa basa-basi. Proses pengetesan yaitu kita ambil satu buah aki minimal. Jadi sebelum kami mengetesnya perlu kami sampaikan bahwa alat strum babi piston kejut ini dapat menjangkau luasan 4,5 hektar minimal, dan disarankan minimal menggunakan aki 10 ampere atau 10 AH 12N10 garin 3B minimal ya. Makin besar ampere akinya maka alatnya akan bekerja secara maksimal dan durasi pemakaiannya juga cukup lama. Untuk aki 10 ampere ini maksimal disarankan pemakaian semalam full, kemudian dilanjut charger ulang jika tidak menggunakan kelengkapan tenaga surya di kebunnya. Lanjut, aki 10 ampere ini bisa bertahan selama 12 jam non-stop, bisa saja lebih, namun kami rekomendasikan maksimal pemakaian semalam full atau 12 jam. Akinya ini dicharger kembali. Kemudian rekomendasi penggunaan alat ini sama, maksimal dihidupkan selama 12 jam. Dan jika ingin melanjutkan pemakaian, disarankan alatnya didinginkan terlebih dahulu. Dikhawatirkan apabila trafo bagian mesin strum ini terlalu panas, dikhawatirkan bagian lilitannya akan mudah terbakar. Oke? Jadi mungkin kira-kira seperti itu sedikit penjelasan kami tentang
syarat-syarat dan cara-cara pemakaian atau pengaplikasian Sterum Body ini itu penting agar menjaga kestabilan outputnya serta menjaga kawitan alatnya sendiri. Oke, kita lanjut tes. Ingat, min dihubungkan ke min, plus dihubungkan ke plus. Versi rakitan kami jika cepit ini terbalik, maka fuse ini yang putus. Fuse berarti itu sekring. Maka ini yang akan putus sekringnya. Ini adalah salah satu komponen pengaman pada rangkaian mesin. Jadi untuk menjaga kawitan sekring, makanya kita juga harus berhati-hati pemasangan min dan plus. Oke, kita perhatikan di tampak belakang ini. Di sini kita arahkan ke otomatis ya, ke otomatis, ke manual dulu. Maka jika diarahkan ke manual, jika di-onkan saklarnya, maka alatnya langsung on. Jika di-offkan, alatnya langsung off. Itulah arti daripada manual keterangan petunjuk saklar yang ada di belakang alatnya ini. Kita coba lagi on, ya, on, off, on, off. Kita tes. Kita menggunakan lampu LED sebagai pengetesannya. Kita colok, coba hidup ya. Ini mohon maaf, ini agak. Iya, oke. Lanjut ke bagian otomatis. Kita arahkan ke otomatis. Nah, ini saklarnya sudah mengarah ke otomatis. Maka alat di-onkan tidak langsung hidup. Mengapa? Karena sensor cahaya ini dalam keadaan terang. Adapun jika sensor ini dalam kondisi keadaan gelap, maka alatnya akan baru on. Contoh misalnya kita masukkan ke dalam sini, karena ini masih proses pengetesan, maka dalam kegelapan ini alatnya butuh jeda beberapa detik kemudian hidup kembali, seperti itu tadi ya, mungkin 5 detik atau 7 detik kemudian alatnya hidup kembali. Ini mendapatkan cahaya ya dari sini, jadi dia off seperti itu. Kita coba tutup rapat. Oke, seperti itu. Jika lampu LED menyala, lampu LED bagian depan atas saklar menyala, dipastikan alat ini sudah mengeluarkan arus di stok kontaknya. Seperti ini, sama dengan tadi. Namun di bagian outputnya tidak akan mengeluarkan arus meskipun lampu LED ini menyala, jikalau lampu pijar belum terpasang pada fitting. Ini contohnya ya, kami pegang ini belum mengeluarkan arus. Mengapa? Karena lampu pijar belum terpasang. Selain fungsi daripada lampu pijar ini, selain berfungsi sebagai sinyal, dia juga berfungsi sebagai anti konslet. Kita coba onkan, pasangkan. Kalau sistem kejut itu dipastikan pada awal pengetesan. Dipastikan elkonya masih kosong, dipastikan lampu pijar menyala kemudian mati kembali, yang berarti proses pengisian setrum pada rangkaian penyimpanan sistem kejut setrum babi ini itu terisi. Nah, contohnya seperti itu, yang menandakan bahwa alas setrum babi ini sudah mengeluarkan arus. Di sini jangan dipegang ya outputnya, ini sudah mengeluarkan arus. Kita tes. Nah, ini lengket ya, langsung lengket. Mengapa tidak begitu keras? Karena ini bendanya agak lembek. Seandainya disorkan di sejenis besi baja, itu akan terdengar lebih keras. Ini hanya cepitnya aja yang penyok kalau dikonsirkan secara langsung. Nah, oke, kita buka karena ini sudah. Dipastikan setelah pengetesan, membuka lampu pijar ini,
Ini pun harus dibuang strumnya karena ini masih menyimpan strum. Kecuali kalau posisi pada keadaan terpasang ke kawat bentangan, itu butuh 2 jam sampai 3 jam jeda. Kemudian arus ini terbuang arus oleh beban kawat bentangan yang ada. Seperti itu. Jadi ini kan masih aktif di bagian otomatisnya. Andai kita misalkan di pagi hari ini mendapatkan sebuah cahaya, ini akan mati. Iya, mungkin seperti itulah strum, cara kerja strum babi ve. Otomatis salah satu produk kami saat ini yang kami juga telah pasarkan di marketplace Lazada, Shopee, dan Tokopedia, baik di Facebook juga. Jika ingin membeli produk ini bisa langsung ke order di Lazada atau Shopee, atau bisa menghubungi kami langsung melalui WA yang tertera yang ada di pojok sudut sebelah kanan ini. Pembayarannya COD melalui jasa pengiriman pos Indonesia. Dan untuk teman-teman yang menonton channel ini, mohon dukungannya dengan mengklik like, komen, dan subscribe sebagai motivasi kami untuk mengembangkan channel ini agar dapat memberikan sedikit informasi tentang strum babi versi kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.